Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara placement mitra baru kita setelah kita daftarkan di Patreon. Tadi kan saya sudah login di virtual office Patreon dengan menggunakan ID saya. Nah, ini yang masih kosong di sini di bawah firman yang lisensi ke-23 ya. Anda bisa cari di sini di komunitas diagram. Klik diagram ya. Nah, saya akan tempatkan di sini. Di sini ya. Jadi caranya klik komunitas, pilih placement. Tunggu beberapa saat kemudian akan muncul menu on process. Ya. Bismillah. Nah, ini dia. Tadi saya daftarkan atas nama Dahliana ya. TN0584999. Ini cantik ini T-nya. Nomor ID-nya ya. Oke, saya langsung proses ya. Klik proses. Nah, Anda lihat mitra 1, mitra 2, mitra kedua ya. Mitra 2 ini yaitu saya, karena saya di bawah posisinya saya ya. TN0295811 9 tadi 23 ya, 23 sebelah apa tadi gitu ya, kiri kiri kali ya, coba kiri ya, valid kiri, masukkan kode securitynya jangan lupa ya, E48EG. Ah, lihat Dahliana dalam proses ya. Klik lanjutkan. Jika berhasil maka akan ada keterangannya sudah berhasil. Nah, ini dia placement berhasil. Terima kasih. Bisa lihat di sini di komunitas, cek diagram. Nah, ini lihat-lihat. Nah, ini sudah masuk ya, 27 ya. Alhamdulillah sudah masuk. Dan untuk cek komisi, Anda bisa lihat di sini komisi. Lihat statement-nya di bawah ya, paling bawah statement-nya. Nah, ini dia. 1 Mei Pait. Ini udah dibayar ya. Udah dibayar kan. Coba cek minggu. Oke, sekian dulu ya.